momen seorang perempuan berjoget di antara himpitan kemacetan nampak unik dan menarik. Bagaimana tidak? Ia yang nampak lengkap mengenakan sarung tangan, helm, jaket dan masker itu dengan santai dan senang berjoget layaknya tak ada beban. Padahal, kalau dilihat-lihat, macet panjang yang ada di depannya tentu bisa bikin stres di jalanan. Bahkan melansir Numbeo, Indonesia menjadi negara termacet nomor 11 di dunia. Gak kaget kalau Jakarta yang terkenal dengan kemacetannya di Indonesia juga masuk ke 10 besar kota dengan tingkat stres tertinggi. Jadi gimana? Kalau kamu terjebak macet, pilih emosi di jalanan atau jogetin aja kayak gini?